Halo guys, selamat datang kembali di channel Amitaba. Ya, inilah video yang kalian tunggu-tunggu, yaitu GTA 5. GTA 5 episode apa ya? Enak ya. Balapan yang super super sentolop ya. Karena di sini benar-benar balapan yang paling sangat amat sentolop. Pertama kali gua main aja lihat langsung ngebugs dan gua muncul enggak ada motor. Hebat kan? Nampaknya gue harus ngambil motor siapa ini? Siapa yang bakalan gue ambil? Ya, ini dia kayaknya mangsa gue nih. Mangsa. Ambil motor gue mah. Vespa deh, daripada gak ada. Random sih pakai cara ngebug. Oke guys, kali ini ada yang beda dari videonya. Gue pengen ajak ngobrol-ngobrol kalian. Kemarin gue kan sempet posting di Facebook tentang apa yo. Nah, ini dia. Apa yang kalian suka dari video GTA 5 Crutaran? Oke, langsung gue bacain komenan dari kalian ya. Komenan pertama. Dari siapa nih? Dari Romi. Nah, krunya Gragas, Bang. Apalagi si Cookie Kang. Sebenarnya sih kru Gragas itu gara-garanya memang si Cookie Kang. Ya, si manusia single satu itu. Dia yang awal mulanya orang pada geragas karena dia randoman ya gitu loh, jadi orang pada gregetan. Oke, next komenan kedua. Iya, ada nih, mana nih, Dermatur Wisnu. Crush-nya gila semua. Kalau bukan gila namanya bukan kretaraat kali ya. Lihat ini tuh balapan tuh. Tabrak lali cuy. Iya. Free. Aduh, oke. Next komen dari Yusuf Hamdani. Jarang banget pakai kata-kata kasar atau jorok. Ya sebenarnya sih kalau bercanda mau pakai kata-kata biasa, kalau emang dasarnya lucu sih ya lucu aja, nggak perlu pakai kata-kata jorok juga kali. Emang wajib. Ya itulah kebiasaannya dari Kretara Arts, tidak pernah memakai kata-kata kotor. Oke. Next, dari siapa ini? Dari Rahmatullah Nugraha. Pada kocak abis dan gilanya minta ampun, Bang, ampe mulus gua ketawa terus. Kocaknya nggak pakai C ya, pakai TJ. Sekali ya itu gua dibunuh. Dua kali ya, ini kelakuannya Moe sama si Geman. Beberapa kali nih gua. Tiga kali ya udah mulai emosi gua. Random nih pada gua kesel juga ini enggak bisa lewat-lewat. Gua bom, mampus lu kan kelakuannya sih pada. Random semua. Oke, next komen dari siapa ya? Next komen dari Nafis Fazrul. Kekeluargaannya kelihatan, Bang, lucu, kompak, random, jadi terlihat bahagia. Ya itulah kami berempat ya, single-single bahagia. Sebenarnya sih hati kita masing-masing tuh sedih gitu loh. Kok bisa gitu berempat single? Ada kek satu yang punya pacar. Ini empat-empatnya lu kagak ada pacar. Kan hebat. Aduh, nah cari pacar. Oke, next. Dari Ramanda Anugrah Afrianto. Waduh, lu komen apa pidato? Panjang amat. Apa tuh? Kekocakannya dimana saat bermain gak ada namanya sakit hati atau baper karena dilendek. Udah kayak panggung pentas kalau main di game. Itu yang bikin Crutara Art kocak, akak, dan gak, orang gak bosen nontoninnya lagi. Apalagi pas momen balas dendam. Kalian gak tahu aja sih, sebenarnya tuh balas dendamnya di luar tahu. Gak bercanda, emang kita juga ya main ya bercanda. Gak ada lah yang namanya balas dendam atau sakit hati. Oke deh guys, kayaknya gue gak bisa bacain komen-komen dari kalian satu per satu.
Karena gue bisa begadang 7 hari 7 malam untuk membaca komen-komen kalian. Gak bercanda, karena memang durasinya juga terbatas. Oke, thank you yang udah subscribe, yang udah like, yang udah nonton channelnya Amitabha. Thank you banget. Dan yang udah subscribe juga kru-krunya Tara Art dan Tara Artnya sendiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, bye-bye. Mwah. Give.